hari patah hati sedunia, pasangan Song Song D.O.T.S. umumkan akan segera menikah. Bahwa aktris Korea Song Hye Kyo dan Song Joong Ki dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada 31 Oktober tahun 2017 mendatang. Kabar mengejutkan bagi para pecinta K-drama, terutama penggemar Descendants of the Sun, D.O.T.S. Setelah membantah berulang kali kabar mereka berpacaran, Song Hye Kyo dan Song Joong Ki dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober tahun 2017 mendatang. Dilansir dari Korea Bo, Rabu tanggal 5 Juli kemarin, kabar tersebut telah dikonfirmasi oleh kedua agensi yang menaungi mereka, Blossom Entertainment dan United Artists Agency, UAA. Kami meminta pengertian kalian untuk berita mendadak ini. Song Joong Ki dan Song Hye Kyo berencana menggelar pernikahan mereka pada tanggal 31 Oktober. Ungkap agensi mereka, kami ingin meminta restu dari kalian untuk masa depan yang indah bagi kedua aktris dan aktor ini. Mereka akan membagikan kabar ini langsung. Terima kasih, pungkas mereka. Kabar ini rupanya menyita perhatian banyak media-media utama Korea dan menjadikan pengumuman pernikahan itu sebagai breaking news. Bukan hanya itu saja, para penggemar mereka yang sangat menginginkan pasangan yang disebut Song Song Couple ini untuk benar-benar menjalin cinta. Netizen langsung menyambut kabar tersebut hingga menjadi trending topik dunia. Wah, setelah bantah berkali-kali, akhirnya ya, titik, Song Joong Ki dapat Nuna, kakak perempuan, nih. Selamat deh buat Song Song Couple, ungkap salah satu netizen sambil menyelamati pasangan yang berbeda usia 4 tahun ini. Masih dilansir dari Korea Bo, teman terdekat Song Song Couple mengungkapkan bahwa keduanya sudah saling jatuh cinta bahkan sebelum D.O.T.S. mulai syuting pada awal 2015 lalu. Mereka sebenarnya tidak begitu menutupi hubungan mereka yang sudah mereka jalin semenjak 2015. Lalu itu, mereka tidak ingin membantah atau mengkonfirmasi, ungkapnya. Dispatch, salah satu media terkemuka yang dikenal sering membuntuti para seleb Korea juga mengkonfirmasi hal tersebut dan membeberkan beberapa foto-foto mereka yang sedang berkencan. Wah, selamat ya buat Song Song Couple. Jangan lupa untuk klik subscribe, LIKE, dan SHARE di bawah itu. Terima kasih.